Hai, aku nak perkenalkan diri aku. Aku adalah Ray. Okey, American Author. Baru je tadi aku baru lepas habis tengok movie berjudul American Author. Okey, kali ni aku nak review tentang movie American Author ni. Genre dalam filem ni adalah genre komedi and action. Okey, title dia adalah bernama Nima Nourizadeh. Okey. Bajet untuk filem ni dalam 28 million USD dan dapat pulangan box office 30.3 million USD. Terusnya pelakon dalam filem American After ni iaitu Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Connie Britton, Topher Grace. Topher Grace ni tak silap gua dia pernah bagus pada Man 3 yang jadi Venom. John Deleguizamo, Bill Pullman. Apa yang aku faham dalam movie American After ni, dua remaja iaitu lelaki dan perempuan yang dikejar oleh CIA, anggota CIA kerajaan lah. Dengan seorang lelaki ni pada waktu yang sama tak tahu kenapa dia dikejar. Dia dalam keadaan yang keliru lah. Sebab apa dia dikejar oleh kerajaan dengan tiba-tiba. Dan di sebaliknya dia ada sejarah dengan kerajaan. Itu dari segi apa yang aku faham antara dua remaja dan CIA untuk mengejar. Okey, nanti aku cerita sebab apa dia kejar. Dan pada mula cerita filem ni, cerita ni dua orang remaja yang bernama Fovey and Mike Howell. Dua orang remaja ni, dia Mike Howell ni dia merancang untuk keluar daripada kota tu. Pada awalnya dia merancang untuk keluar daripada kota tu lah. And pada waktu yang sama dia rasa macam dia tak boleh keluar daripada kota tu tanpa sebab. Dan dalam first scene yang aku nampak dalam toilet lah, awet dia teman Mike ni ada teman wanita yang bernama Fovey tu lah. Dia orang dah berkinta dan bertak lama. Dan dalam satu masa tu dekat lapangan terbang Fovey dah tunggu dah Mike dalam tandas. Fovey tunggu lah, memang tunggu sebab apa Mike tak keluar kan. Tunggu memang berjam-jam lah. Dan Mike tiba-tiba dalam tandas tunjuk scene dia muntah tiba-tiba jadi serambut serabai. Kenapa? Kenapa dia buat ni? Kenapa dia nak keluar daripada kota ni? Dia nak keluar daripada kota tu sebab dia nak bercuti dengan awet dia lah. Merancang untuk nak berkahwin dengan Fobi. Itulah pada asalnya tujuan Mike ni. Tujuan Mike ni untuk bawa Fobi keluar daripada kota tu untuk bercuti je. Pada mulanya lagi sekali aku ingat cerita ni memang badass lah kan? Dan tujuan aku tengok filem ni pun sebab pelakon Kristen Stewart tu. Aku minat dekat dia. Aku minat tengok cerita dia. Walaupun perempuan ni memang badass lah. Okay, mula-mula aku tengok filem ni badass. Teenager punya experience kan sebab movie ni. Tapi tak lah, dia katakan dia kena mengenai isu kerajaan dan bahan eksperimen baru je kaji. Tapi aku tetap suka sebab ada elemen-elemen badass tu, ada elemen-elemen brutal, elemen romantik dan elemen teenager. Dan aku pasal dari film ada juga best scene best yang dikekalkan selalu dan cerita Hollywood lah. Scene bila kalau jiwa-jiwa Melayu ni mesti ada kena mengenai yang pakai kasut Converse. Kasut punya jenis high top. Kebanyakan aku tengok memang akan ada kasut dan remaja selalu pakai Converse ataupun jenama-jenama lain tapi high tops. Memang kasut tu ada kena-kena sesuai dengan remaja.
filmnya style. Dan filmnya aku tertipu. Masa aku tengok film tu, ya, yeah, pasal kasut kumpul sebagai aku suka benda-benda macam tu. Ok, sekarang kita pergi kepada graf dalam filem ni. Graf dalam filem ni bagi aku bermula dia berlatar dia gegar-gegar sikit. Lepas tu pada kepertengahan dia macam dia boleh katakan climax sikit lah. Dia situasi dia berubah dengan tiba-tiba si air datang menyerang kan. Dia katakan masih gegar lagi. Dia tak ada naik sangat. Dia masih dalam keadaan melata tapi gegar-gegar graf dia. Dia sampai lah dekat-dekat ending. Wow, naik sikit. Naik sikit. Lepas tu terus melata. Melata. Tak ada lah turun. Okay. Dalam ending tu dia katakan Puas. Okay. Kita pergi ke bahagian tengah film ni. Bahagian tengah film ni dia tak beritahu lagi kenapa si air kecil doa Mike Howell ni. Dan dalam keadaan yang sama, pada yang sama, Mike Howell ni pun pening. Dia fikir peliru. Kenapa dia kena kejar? Kenapa? Dan dia pun dalam minda dia pun masih terbayang-bayang masa lalu. Kenapa dia tak boleh ingat keluarga dia? Dia macam aku ni dalam memori ni. Macam tu memori dia macam dilupakan. Dia rasa pelik. Aku ni usia ke apa ni? Aku tak ingat masa lampau aku. Macam tu pasal Mike Hall. Dan situasi makin lama makin rancak juga lah. Tak ada lah climax gila-gila. Dia merancak. Dia kena kejar asyik. Kena kejar berlari. Dalam satu town tu saja. Dia tak ada keluar asyik. Yes, dia memang tak boleh keluar daripada kota tu. Dan dua remaja tu masih diteruskan dengan kejar-mengejar oleh CIA. Dan aku boleh kata CIA yang kejar diorang tu ada dua, lelaki dan perempuan. Dalam petanah umur lah, perempuan tu lelaki yang kejar dia mungkin dalam dewasa lah. Okay. Dua orang yang kejar ni diorang tak ada kebenaran oleh pihak tertinggi. Tak ada kebenaran pun. Diorang tak ada arahan daripada orang atas untuk kejar bahan eksperimen diorang. Dan at the end korang akan tengok lah apa yang akan terjadi pada dua orang yang tangkap, dua remaja ni, Fovey and Mike Howell. Dan paling utama diorang nak tangkap Mike Howell lah. Dalam scene waktu mengejar ni ada suka, ada juga lain scene-scene yang best buatkan kau ketawa, buatkan kau rasa terkejut macam-macam lah. Sebab Mike Howell ni dia katakan macam John Wick juga ada bunuh orang dengan sudu, bunuh orang dengan benda-benda yang tak masuk akal. Banyak scene yang bila kakak lah yang anak buah sehari pun kejar dia orang tak boleh nak lawan. Even walaupun apa CIA yang telah terlatih kuat gila kau pun tak boleh lawan dengan Mike ni. Bila aku tengok dia bawa panjang macam mana ni, tapi bila kelebihan strength tu kuat macam orang yang bergaya lah. Itulah aku beli. Dan dalam American Author ending ni aku boleh kata sederhana tapi perfect. Dia ibarat macam movie spy tapi dalam intro pertengahan tak tunjuk sangat macam movie spy sepenuhnya, tapi bila akhir tu menunjukkan Mike ni seorang spy semula jadi.
pun dia tak ceritakan, dia tunjuk apa yang terjadi pada awal filem, macam mana Mat terlata. Ending dia boleh kau terima. Bagi aku, ending ni aku boleh terima. Dia nampak macam, oh, ini bukan cerita pasal agent spy ke apa. Tapi ending dia pun menunjukkan macam, wow, aku tengok Mat Maxwell ni teringat macam dia berlakon, dia kan pernah berlakon dalam Now You See Me. Boleh aku mengimbau bila ending tu nampak macam, oh, dia macam dalam video Now You See Me. Okay, itu saja aku boleh menjelaskan tentang filem American Ultra ini. Aku tak nak bagi spoiler kan. Okay, dalam movie ni aku boleh bagi markah B. Setakat itu aku boleh bagi markah B. Dia tak terlalu happiness lah. Walaupun best, dia tak terlalu happiness. Dia tak cukup. Walaupun macam mana kata, dia cukup. Cerita rasa aku ngau. Mungkin sebab Kristen Stewart itulah yang membuatkan aku support lho. Yang membuat aku rasa best lagi. Kalau tak ada Kristen Stewart, aku boleh kata down film ni. Aku boleh bagi B lah markah untuk film ni. Sebab apa aku bagi B? Dia cukup untuk kau tengok enjoy. Ada benda yang aku cari tak ada. Tapi kalau aku fokus apa yang aku cari tu, boleh katakan filem ni tak cukup lah cerita rasa pun. Dan disebabkan Kristen Stewart lakonan dia mantap juga, dan story lah okey. So aku boleh katakan filem ni boleh hadam, boleh enjoy. And gelak ketawa tu ada, funny dia kena. Sebab tu aku bagi B. Okay, filem ni kau tengok kau boleh enjoy lah. Dia tak penuhi impian aku, tapi aku enjoy. Okay, walaupun gelak sebab Kristen Stewart lah alangnya aku untuk tapi ya, yeah, okey. Walaupun Kristen Stewart tu betul siapa pelakon yang orang, tapi dalam cerita ni nama dia Mat lah. Mat Ho tu pelakon dia pun okey. Pelakon storyline dia okey, cara pengarah dia abah pun okey. So aku suka no problem. Mereka kita enjoy ni sebenarnya, tak lebih tak kurang.